Bentuk mah urusan Allah dah. Ya, jangan suka diajak ngayal. Ini di masyarakat suka banyak yang ngayal nih. Ngayal apa, Ustaz? Orang pengen punya anak cakep suruh baca surat Yusuf. Apa hubungannya? Kalau masalah tambang mah gimana silangan? Kalau bapaknya begini, emaknya begitu, ya anak kurang lebih dah kan begitu. Ini bapak ibunya enggak bagus, doa minta bagus anaknya. Baca surat Yusuf, lahir cakep tuh anak. Geger kampung. Anak siapa nih? Anak siapa nih? Orang suka lebay kadang-kadang ya. Maksa Allah untuk paham. Enggak bisa. Jangan jadi pungguk yang merindukan bulan, bro. Jangan. Udah jangan terkecoh. Anak bukan masalah tampang dan fisik. Itu mamasiahnya Allah. Terserah Allah. Yang kita minta cuma satu, Rabbi habli minas solihin, sehingga enggak pernah kecewa. Suami enggak kecewa dengan tampang anak, mamanya juga enggak kecewa dengan rupa anak. Karena bukan masalah rupa, bukan. Tapi agamanya, yang dia butuhkan doa anak yang soleh.